Sungguh-sungguh bersuka cita berada kembali di Bali bersama keluarga Yesus yang ada di Bali, di bawah naungan Gereja Generasi Apostolik di Bali. Senang sekali bisa berjumpa kembali, Anda melihat saya dikelilingi bunga-bunga. Ini adalah ekspresi kasih dari keluarga kami di Bali yang tadi malam bikin surprise, merayakan hari ulang tahun saya yang ke-67 di Bali benar-benar kekeluargaan sekali enjoying all kind of good food dan satu ruangan di book dan diakhiri dengan menari bersama dalam suka cita senang sekali walaupun saya nggak lincah nggak belum fasih berdansa tapi hatinya yang senang hatinya gembira relax semuanya oke okay? atas bawah kaya miskin sakit sehat kita menari semua jadi gembira nah saya berdoa Weekend ini, pagi hari ini, Anda juga bersuka cita karena Tuhan mau bicara pada Anda. So, saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari Jakarta, maupun dari Bali, Lombok, Surabaya, maupun dari Sumatera, Sulawesi, Halmahera. Dan saya uh, mendapat uh, laporan kemarin dari sekretaris saya. Uh, Ternyata ada ibu dari jauh di Sumatera yang kepingin setelah mendengarkan pelajaran ini, kepingin memiliki buku-buku yang membuat uh, Ibu Indri mengalami perubahan, mengalami transformasi. Nah nanti uh, saya mohon Ibu akan kontak uh, melalui Live Bookstore. Uh, Anda sudah kontak Ibu Marlene, nanti Ibu Marlene dan Ibu Mary akan kontak Ibu dan akan dituntun bagaimana memakai buku-buku yang dipromosikan oleh uh, Ibu Indri. Sehingga hidupmu walaupun nun jauh di ujung Sumatera, di pegunungan yang tinggi, mungkin di Kaban Jahe, mungkin di Berastagi, atau di mana Ibu berada, Tuhan dekat kok. Saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu sekalian ya, Tuhan itu paling dekat sama orang yang lagi sakit hati, remuk, ancur-ancuran hidupnya. Itu orang yang seperti itu justru yang didekati Yesus. Oke, okay? dan kalau Anda seperti Daud hidupnya, walaupun Anda lagi di puncak gunung, kesuksesan, ketenaran. Tuhan pun dekat dengan Anda. Tapi paling-paling-paling dekat itu sama orang yang lagi di bawah, katanya di nadir terendah. So, saya mau Anda semuanya saat ini, apakah Anda lagi di nadir terendah? Atau menuju nadir terendah? Atau lagi di gunung, lagi siap terjun bebas, merosot ke nadir terendah? Whatever it is, Matius 5 ayat 3, berbagailah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Mereka empunya kerajaan surga. Berbagailah orang yang berduka, Tuhan akan hiburkan. Justru pertemuan dengan Tuhan saat Anda berduka. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, mengalami bahaya, mengalami disaster, malapetaka brot sekali hidupnya, itu Tuhan paling dekat. Jadi orang yang Anda cari jangan manusia. Ini ya, saya saya buka ya. coba di Mazmur 34 ayat yang ke-19. Ini Markus 34 ini dipakai oleh Rasul Petrus loh bagaimana dia memuridkan jemaat-jemaat yang diaspora dan Petrus menulis surat kepada jemaat-jemaat itu menguatkan sebelum dia meninggalkan kemah uh, tubuh fana ini dan memakai tubuh kebangkitannya Yesus dengan kematiannya melalui disalibkan kebalik. Nah, dia dia pakai Mazmur 34. Kalau engkau mau hidup baik jaga tulidah, oke. Okay. Nah itu di Mazmur 34 ayat 13-14. Nah sekarang yang saya mau sampaikan kepada Anda. Bagi Anda yang mencari Tuhan, bagi Anda yang hidup menyenangkan Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Jadi orang benar bisa ngalami dijahatin orang loh. Hanya karena Anda hidup benar bersama Tuhan gak berarti Anda ampuh. Ampuh dan tidak dilihat setan. Justru karena Anda berjalan sama Tuhan ya setan tambah ngeliatin loh. Sebab kan iblis itu kan mantan malaikat penghulunya Tuhan. Dan dia tahu Tuhan itu kualitasnya kayak apa. Penuh kemuliaan. Nah ketika itu ketemu manusia-manusia yang dipenuhi, dipenuhi kemuliaan Allah. Ya dicacar sama dia. Oke ingat gak Hawa di Taman Eden? Nah dikatakan di ayat 17 dulu deh ya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan keingatannya mereka dari muka bumi. Supaya stop mikirin yang jahat dan diilangin dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Kayak sekarang kelompok lain. Orang-orang benar berseru-seru. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi orang yang lagi sesak kalau teriak sama Tuhan didengar gak? Ini bahkan dilepaskan dari kesesakannya makanya dia beri kelegaan kan bagi anda letih lesu berubah berat datang ke tuhan jangan ke pendeta jangan ke teman-teman semua curhat kiri kanan sampai uh, saya melayani orang sampai dia berkata bahwa anak-anak ehm, saya kalau dengar saya punya problem tuh udah kayak dia bilang mama kayak tepercik air jebol maksudnya gue berkali-kali bertahun-tahun itu terus masalah terus yang diomongin Kok nggak kelar-kelar, kok nggak ada solusi katanya. Mama berdoa, puasa, baca Alkitab. Kenapa ya, ma? Oke. Okay. Tapi kalau anda datang ke Tuhan, anda bukan tipe Jebol. Malah dia apa? Dia taruh telinganya dekat anda, sampai dia mendengar kan? Maka Tuhan mendengar kan? Oh, itu mendengar itu artinya dia fokus kepada anda loh. Pay attention to you. Dan apa akibatnya? Lepaskan mereka dari segala kesesakan. There is freedom loh. Kenapa? Ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang remuk, udah patah semangat deh, udah gak ada harapan. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Udah nyerah. Mau mati-mati, mau hidup terserah Tuhan. ya nah, itu udah kayak begitu tuh. Oke? Okay. Ayat 20. Nah, anda yang udah benar hidupnya nih di hadapan Tuhan. Bumi bukan surga ya, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu kemalangan orang benar tuh banyak. Orang benar apa orang jahat? Orang benar. Tetapi Tuhan Yahweh, TUHAN itu besar semua. Allah penyelamat kita, melepaskan dia dari semuanya. Bahkan melindungi segala tulangnya. Biar mengalami kemalangan begitu banyak, nggak ada yang patah tulang loh. Oke, okay? tidak satu pun patah. Tapi kalau kemalangan kena, kena orang fasik, mati langsung orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar menanggung hukuman Tuhan. Jadi kalau Anda yang benar disiksa, difitnah, dikhianati, Anda dibenci sama orang fasik dengan baik-baik. Oke, okay? mereka akan tanggung hukuman Tuhan. Jadi Anda jangan balas dendam. Jangan benci balik. Ampuni, ampuni. Karena kita waktu kita hidup dalam dosa. Allah nggak pakai nanya-nanya. Persis kayak bapaknya menyambut anak bungsu pulang. Itu ya, anak bungsu udah bikin daftar tuh. Ampuni aku karena aku gini, gini, gini. gini Melawan bapak, melawan Allah juga. Gak didengar. Dia panggil bujangnya. Kasih jubah yang terbaik. Kasih cincin, kasih kasut. Karena anak yang hilang sekarang diketemukan. Allah Bapak kayak kita, kayak eh, begitu sama kita. Jadi orang fasik mau jahatin kita, jangan digubris. Oke saya suka tuh perumpamaan dunia ya. Anjing menggonggong kafila berlalu, biarin digonggong-gonggongin. Kamu orangnya gini nih pendat atau gak bener Biarin anjing menggonggong. Kita tetap jalan fokus ke Tuhan. Ibrani 12 ayat 1. Oke. Ibrani 12 ayat 1 Kok saya jadi Ibrani 1S1? Okay. Dengan kita punya kesaksian di Ibrani 11. Dari, dari bapak-bapak, ibu-ibu iman yang luar biasa. Ayo tanggalkan dosa. Jangan ikut berdosa karena disakitin orang. Jangan gigi ganti gigi. Right? Dosa itu merintangi kamu loh. Jadi jadi berat bebanmu. Bertonton mana ada orang berdosa. Bilangnya enak. Setelah terima roh kudus. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Dan bertobat tinggalkan hidup yang lama. Okay, dan mengaku dengan kehidupan Yesus. Karena Yesus bangkit dari mati. Kita hidup dan diselamatkan. Kita tuh diselamatkan karena kehidupan Yesus loh. Ayo kita lepaskan dosa yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Bukan hanya berlomba mulai terus ditinggal. Tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukan perlombaan dengan tekun. Dengan mata tertuju pada Yesus. Jangan tertuju pada orang menyakitin anda, yang Anda. memfitnah, yang gosipin, yang hoaksin Anda. Pira aja, anjing menggonggong kafilah berlalu. Asa kita fokus ke Yesus Kristus satu satunya Tuhan dan Juru Selamat kita dan pembela kita. Jangan cari Tuhan yang lain. Jangan cari pertolongan yang lain. Jangan cari manusia, jangan andalkan manusia, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Yeremia 17, ayat 5 dan 6. Gak pernah lihat hari baik loh nanti loh. Utang budi sama orang terus nanti. So, di 2024 ini pesan Tuhan adalah make space for God's plan. Ayo, buka berikan sediakan ruangan untuk rancangan Allah masuk dalam hidup Anda. Kalau Anda tutup hatimu, bagaimana dia mau masuk? Padahal di Wahyu 3 ayat 20 Tuhan berkata apa? Oke, okay, let's see. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Se perkasa dan penuh kuasanya Yesus. Sangat tahu batasan loh. Kalau bahasa prokemnya sangat tahu diri loh. Masuk ke kehidupan orang hanya lonong aja. Mentang-mentang dia pencipta, mentang-mentang dia raja kita. Enggak sembarangan, bluk, belasak, blusuk gitu enggak loh. Dia berdiri di muka pintu, ketok aja. Jikalau ada orang mendengar ketukan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama dengan aku. Bayangin, untuk Yesus masuk ke dalam kehidupanmu, tunggu kamu mengundang dia. Tunggu kamu buka pintu. So hari ini saya mau anda buka pintu hatimu. Yang udah ditutup buat Tuhan. Ayo dibuka. Ngapain tutupin dosa kepahitan. Amarah dendam. Buat apa, apa kayak gitu. Racun kanker loh itu. Buka. Mau buang semua emosi negatif, persembahkan kepada Tuhan dalam bentuk ratapan dan tangisan. Itu konklusi dari pelajaran Bible study kita. So, saya undang Ibu Rika, Ibu uh, dari Surabaya, dari Karawaci, Wawa Joli, Inge, Mary, semua sudah bergabung, Catherine, Mona, saya berdoa, hati-hati, jaga jiwamu dari segalanya di atas segalanya Amsal 4 ayat 23 jaga hatimu karena dari situ keluar pancaran hidupmu kalau nggak dijaga kotoran yang keluar kalau dijaga kehidupan Yesus yang keluar so siapkan Alkitab Anda dan catatan uh, post-it Anda kita akan belajar supaya 2024 peluang itu benar-benar datang loh oke okay? dan jangan main-main tapi betul-betul peluang itu datang dan Anda mengalami peluang baru di 2024. Kita satu dalam doa ya. Terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini. Kami duduk di kakimu menjadi muridmu Yesus. Untuk memberikan izin padamu. Untuk membuka pintu-pintu yang sudah bertahun-tahun. Pintu besi, pintu tembaga ditutup rapat-rapat karena takut luka, karena kepahitan, karena kecewa, karena trauma, ketakutan. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau buka hati kami. Seperti Nabi Yesaya katakan di Yesaya 45, aku akan bukakan harta-harta karun terpendam bertahun-tahun karena kau tutup peluang-peluangku. Dan sekarang biarkan breakthrough terjadi dalam hidup. Roh Kudus, buat hati umatmu tidak ditutup dan mengeras, tapi izinkan Allah bekerja. Dan biar peluang baru, hadirat Allah yang fresh, yang baru, masuk menyegarkan, menyembuhkan, memulihkan batin setiap umatmu. Sehingga di tahun ini, kami memandang yang di atas, bukan yang di bawah. Lihat ke Yesus, bukan lihat ke masalah. Dan Tuhan akan berperang bagi kami dan merubah situasi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Alright. Saya senang sekali Laura, Pak Minto, Mega sekalipun sudah di Jakarta, sudah lama sekali bisa mengalami terobosan Tuhan lebih dari rata-rata. Oke. Okay. Di Yeremia 29 ayat 11, ini rancangan Tuhan buat 2024. Ciri-ciri rancangan Tuhan tuh kayak begini. Karena rancangannya kan banyak. Nah, anda mesti baca di Yesaya 55. Oke, Anda mesti mesti baca seluruh 66 kitab Alkitab. Yesus membawa rancangan Dia agar semua manusia bertobat dan tinggalkan dosa dan datang ke Yesus dan terima Yesus, maka kau akan terima hidup baru. Dalam hidup baru ada rancangan lagi. Kenapa Dia melewati jalan-jalan hidup Anda yang berbeda? Oke? sehingga Anda bisa mengalami berkat yaitu hidup dan hidup berkelimpahan. Di mana apapun yang dunia berikan gak bisa kasih sukacita, damai, sejahtera, kebenaran, posisi yang benar di dapat Allah seperti Allah sendiri yang bisa berikan. So, jangan dibandingkan Tuhan dengan Mamon, walaupun itu tandingannya sih oleh manusia yang dari duniawi kepada datang kepada Tuhan. Oke? Okay? Yuk, ciri-cirinya rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Allah menjamin Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi 7,6 miliar manusia di planet bumi, setiap manusia itu punya Allah bikin rancangan khusus buat satu persatu itu. Dan dia simpan di hatinya. Dan hanya melalui orang yang mengalami pertobatan, mengalami keselamatan, menjadi ciptaan baru. Rancangan-rancangan itu diberitakan, makanya Yesus berjanji bahwa kau akan terima Roh Kudus, terima kuasa setelah Roh Kudus turun atasmu dan kau akan jadi saksiku. So Tuhan butuh anda dan saya menjadi saksinya. Oke, okay? tidak berarti anda teriak-teriak teriak pakai mikrofon di pinggir jalan teriak-gua untuk, untuk mendapat perhatian orang juga, juga susah kayak begitu. Orang lagi nggak fokus, lagi buru-buru dengar anda teriak-teriak teriak, malah tersinggung nanti. Oke, okay? semuanya ada di bawah kolong langit. Ada caranya, ada waktunya, ada tempatnya, enggak sembarangan. Ada musimnya, enggak sembarangan. Tapi enggak mungkin Anda enggak memberitakan. Karena kuasa itu membakar di hati Anda. Oke, kita ulangi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu, rancangan damai sejahtera. Enggak ada yang hilang, enggak ada yang patah, enggak ada yang rusak. Gak ada yang mesti diganti. Utuh total seperti Allah sendiri. Damainya. Karena Yesus namanya Raja Damai. Bukankah Natal kelahiran Raja Damai? Hmm. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Siapa yang gak mau punya rancangan hidup kita 80 tahun di bumi. Penuh pengharapan. Masa depan yang pasti penuh pengharapan. Walaupun belum kelihatan. Penuh dikasih harapan terus yang gila-gilaan. Makanya iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Fondasinya loh. Iman loh. Jadi untuk dapat pengharapan di dalam Allah. Butuh iman. Iman itu roh kudus. 2 Korintus 4 ayat e 13 mengatakan. Karena kita menerima roh iman yang sama. Maka kita percaya dan berkata-kata. Jadi kuncinya Anda terima roh iman. Roh itu pribadi. Rohnya siapa ya? Yang menjadi dasar segala yang kita harapkan. Bukti segala sesuatu yang kita belum lihat. Of course rohnya Allah. Jadi iman dan Allah sama nggak? Sama. Makanya kalau pakai bahasa Inggris. Dikatakan apa? Roma 10-17. Now faith comes. Sekarang iman datang. Melalui pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukan firman Yesus lah. Firman Kristus. Kristus itu Yesus yang dibangkitkan dari mati. Yesus manusia yang menjadi domba Paskah yang mati dicambuk ditusuk dengan mahkota duri dengan lembing di sampingnya yang kena disangka orang kena tulah terkutuk penuh penderitaan nggak taunya dia menderita buat kita semua untuk dosa kita hukuman dosa kita tulah kena kutuk dari nenek moyang kita kejahatan kita pemberontakan kita dan oleh bilir-bilirnya badan yang penuh penyakit sembuh oke, okay. So di sini dikatakan bahwa Allah punya rancangan loh. Saya udah bagikan di hari Rabu kemarin ya. Rancangan membawa damai sejahtera. Itu ciri-ciri kalau Anda masuk ke rancangan Tuhan. Kalau Anda ikut cook yang Yesus siapkan buat Anda. Yesus mau pasang kuk cook loh. Kuknya enak, bebannya ringan. Okay. Itu memberikan damai. Sekalipun dikuk oleh Yesus. Jadi Anda nggak bisa semua gue gitu loh. Oke okay. Gak bisa self rule, self sufficient, Oke, okay. self-righteous, gak bisa. Itu pemberontakan tuh, self-self, self-narcissistic -self -self ya sekarang istilahnya. Dan bukan rancangan kecelakaan. Walaupun Anda melewati lembah kekelaman. Itu kalau bahasa Inggrisnya, walaupun Anda melalui lembah-lembah kematian. Udah hampir kayak, udah-udah um, bisa mati ya di situ. Tapi nggak ada kecelakaan sama Anda. Karena Allah bukan pencipta rancangan, pencari rancang kecelakaan. Walaupun lewat di lembah yang banyak mayat. Banyak kematian. Banyak kengerian. Kayak perjalanan ke Jericho tuh. Yang orang miskin dirampok hampir mati tuh. Tapi ada nggak celaka. Nah itu kalau rancangan Tuhan kayak gitu. Iya dong. Lihat Yusuf. Dijual kakaknya. Sebagai budak. Eh sebelum sebelum, sebelum dijual. mau dimatiin pelan-pelan. Di sumber kering tak berair. Right? Tapi dia lihat terus mimpinya Allah. Dua mimpi itu. Terus Tuhan bikin skenario. Jadi kalau kita nggak pernah ninggalin Tuhan, setia. Allah punya skenario berhasil. Dijualah oleh kakaknya sendiri Yehuda, si Yusuf menjadi budak. Eh yang beli apa kebetulan? Di dalam kerajaan Allah nggak ada kebetulan loh. Yang beli potifar. Tangan kanannya Firaun. Ingat loh ya, mimpinya Allah bagi Yusuf dia akan menjadi pemimpin bangsa-bangsa loh. Termasuk keluarganya sendiri. Ternyata tangan kanannya Firaun menjadi pemimpin Mesir. Bagaimana orang yang diperbudak di Mesir bisa jadi pemimpin dulu di Mesir. Sampai Esther menjadi ratu Persia. Dan seluruh penduduk Persia berubah warga negara jadi warga negara Yahudi. Dulu, kalau Tuhan kerja transformasinya gila-gilaan. Benar-benar otak gak sanggup mencakup. Lah. Mau pecah palanya rasanya. So Walaupun di tengah kecelakaan seperti Yusuf. Eh dia dapat posisi tertinggi terus loh. Di rumahnya Potifar, dia tangan kanannya Potifar, semua kekayaan materi Potifar di tangan Yusuf. Kecuali istrinya. Itu dia nggak dikasih kekuasaan tuh. Sama kekayaan pribadi dia. Tapi harta itu 100% di tangannya Yusuf. Semua perkebunannya panen, menuai ternak hamil semua yang perempuan yang betina tentunya beranak terus nggak ada yang dipegang nggak berhasil eh satu yang bukan wawasan dia namanya istrinya Potifar istrinya Yusuf yang ngobrol si Yusuf karena Yusuf cakep dan elok itu masih 17 tahun loh umurnya ganteng sekali gatel istrinya nggak tahan terus sampai akhirnya dia rebut jubahnya si Yusuf dan dia teriak perkosaan perkosaan Yusuf kabur loh, dan selama dicobai oleh istrinya bosnya otoritas tertinggi loh di rumah itu selalu Yusuf berkata gini jauhkanlah aku untuk berdosa pada Allah dan kepada Tuanku karena Tuanku tidak kasih otoritas kepada anda dan yang ketiga kabur dia mendingan hilang kerjaan hilang nama baik di tempat orang kesetanan itu daripada kehilangan harga diri jati diri integritas kesucianmu. Yusuf gak mau jual kesuciannya kepada perempuan istrinya majikannya. Dan dalam dituduh nyolong apa memperkosa dia masuk ke penjara white collar prisoner. Tahanan kerah putih itu tahanan-tahanan tingkat tinggi intelektual menteri-menteri segala macam. Dia masuk ke situ Ternyata itu jalan yang dipakai sama Tuhan supaya dia dekat sama Firaun. Dan Allah bikin skenario Firaun dikasih mim, mimpi. Ada tujuh berkas gandum yang sujud kepada berkas gandumnya Yusuf. Ada tujuh sapi kurus makan tujuh sapi gemuk. Kelaparan makan habis panen daripada musim subur. Siapa yang bisa melakukan logistik penyediaan makanan di tujuh tahun masa kekeringan. Yusuf karena Allah beserta dia. Kuncinya cuma Allah beserta dia. Jadi walaupun Anda mengalami situasi yang gak enak. Tapi kalau ada kecelakaan bukan dari Tuhan. Dari Iblis. Tidak ada senjata. Menempa kita akan berhasil. Semua tuduhan dinyatakan kepada kita. Dituduhkan kepada kita. Buka ya Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau. Asal anda engkau orang benar ya. Benar di mata Tuhan bukan benar sempurna. Enggak ada orang sempurna pikiran perbuatannya. Benar posisi secara posisional. Di hadapan Allah benar. Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan. Pengadilan Allah, pengadilan negeri, pengadilan dunia, pengadilan perusahaanmu sendiri. Apapun lah akan engkau anak Tuhan buktikan salah. Ini Tuhan yang ngomong loh, Tuhan jamin loh. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripada aku. Ini jaminan Tuhan, aku akan benarkan anakku. Ini gak ada urusan sama kerjaannya, pintar apa goblok, gak ada hubungan. Posisi di hadapan Allah sebagai anak Allah itu ada. Demikian firman Tuhan. Nah, Anda mesti hidup dari pola pikir perspektif Tuhan. Nih, 2024 adalah tahun untuk perspektif Tuhan terjadi. So, dalam kalender Ibrani 2024 ini kalender Gregorian yang merubah. Wah, ini kalender manusia loh, merubah kalender Allah. Yang sampai September tahun lalu, sudah 5.000 mencapai tahun ke 5.784 dengan makna profetik dari tahun Ibrani 5784. 4 itu memiliki arti pintu-pintu baru dibuka. So kita sebut 5784 tahun pintu-pintu baru dibuka. 5784 terdiri dari 5700 tambah 80 tambah 4. 5700 dekadenya. Saya per 10 tahun tuh berubah. Visinya Allah, prof, apa artinya? Kalau 5700 itu dekade Ain Artinya dekade mata melihat. Mata Allah melihat. Mata kita melihat seperti Allah. Ini mata yang melihat visi. Karena tanpa visi umat Tuhan li, liar. Dan hari Rabu saya bagikan kan. Visi itu apa sih? Kalau Anda udah mu, mual, muak. Terutama yang udah full timer tuh pegawai khusus. Udah muak di kantor gereja. Menghakimi. Cari kesalahan orang pura-pura, bohong, bikin sandiwara, bikin politik. Hmm. Anda udah lupa visi Tuhan. Cara bikin visi Dr. Miles Monroe ajarkan. Semua janji Allah di dalam Kristus, di dalam Kristus tulis di kertas. Kemudian ditulis, digambar. Ini aku. Tuhan lihat aku seperti ini, anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita di atas bukan di bawah kepala bukan eh tertulis. Kalau diimpikan, digambarin namanya visi, Anda tiap pagi bangun tidur gara-gara lihat itu, sehingga Anda bergairah karena Tuhan akan mentransformasi hidup Anda. Tanpa melakukan gambaran ini dan tinjau tiap hari, Anda liar hidupnya. Ya, balik lagi ke dunia setan, kita masih ada di dunia setan, loh. Makanya, Anda lihat segala kejahatan dalam pemilu-pemilu, ya, baik di Amerika. Uh, Singapura juga akan ada pemilu sama-sama kita semua banyak loh negara yang ada sebelas kalau nggak salah akan tahun di tahun ini ada pemilu presidennya dan calon wakil presidennya atau perdana menteri buat Singapura oke okay. nggak usah dengerin orang-orang pro kontra ngapa itu kan dapat pribadi dia berarti dia nasibnya nggak enak Ini kalau kita belajar emotionally healthy spirituality kalau ada orang sampai bunyi sekali maki-maki pengkhianat sok sakit Itu memang hatinya udah ada sakit. Kejadian ini menunjukkan. Ih kamu hatinya ada sakit loh. Pernah gak kamu dikecewakan? Dari kecil. Kok sekarang udah berapa berapa 70-80 tahun kok pahit dong. Sampai mau ngecap-ngecap sampai maki-maki itu kenapa? Karena apa yang ada di hati keluar ke mulut. Matius 12, ayat eh 34 sampai 36. Dan kita dihukum Tuhan loh. Bukan karena kita berjinah main gila loh. karena perkataan kita. Apa yang najis itu bukan masuk dari luar ke dalam. Makan babi nggak najis, karena masuk mulut keluar ke ke jamban. Najis apa? Tak apa yang keluar dari hati ke mulut itu najis. Nagap. So kalau anda belum mau sadar diri dalam mutu kotor penuh luka, karena apa? Kena trigger di kita ya ada orang gak, gak, gak fair aja. Aduh, pembicaranya udah masuk ke sosmed semuanya. Dan orang yang gak kenal Anda, belum tahu Anda siapa. Anda bahas segala macam. Buat apa, kita kan gak mau. I, I don't know you. Ya mungkin Anda punya punya pertemanan khusus, saya gak tahu. Hmm. Perhatikan teori gunung es yang di bawah hidup Anda. Nah kalau Anda fokus kepada Tuhannya. Seperti Ibrani 12 tadi ayat 2. Lakukan perlombaan yang diwajibkan Allah dengan mata tertuju pada Yesus. Lepaskan dosa yang begitu merintang kita jadi berat, jadi overweight. Saya bagikan di salah satu uh, khotbah saya ya, uh, tahun signifikan 2024. Di PowerPoint di tahun signifikan di 2024 ini dikatakan saya bagikan bahwa in... Signifikan iya. Kenapa 2024 bisa signifikan, hmm, bermakna, berarti uh, punya um, makna yang spesial yang merubah hidup anda. Karena di tahun yang unik ini, inilah tahun yang bermakna atau karena anda mendapat banyak peluang-peluang baru, pintu-pintu baru dibuka. Oke? Okay? Dan untuk peluang baru bisa masuk, pintu-pintu yang anda tutup selama ini. Oke, okay. Pintu-pintu tembaga, pintu-pintu besi Yesaya 45 Ayat 2 dan 3 katakan itu Itu mesti dibuka Kalau enggak Allah yang buka Nah itu namanya terobosan tuh. Dan segala emosi yang Traumatis, mengerikan, menghantui Buang, persembahkan itu pada Tuhan Justru apa yang kita gak suka Yang menyakiti kita Justru itu yang Tuhan Yesus minta Yesaya 61 ayat 3 ngomong Kasih ke aku dong abunya aku kasih kamu perhiasan kepala. Kasih ke aku dong semangat pudarmu. Aku berikan padamu jubah puji-pujian. Kasih ke aku duka uh, dukamu. Aku kasih kamu minyak sukacita. Nanti orang yang melihat anda depresi, bipolar, stres. Kok berubah jadi sukacita? Pakai minyak sukacita menyanyi pujian. Ya orang berkata, ada apa sama kamu? Nah anda udah jadi saksi Kristus. Oke, okay? Lepasin ke Tuhan dengan ratap tangis, emosi yang kesakitan. Kasih semua justru apa yang Anda nggak suka itu yang Tuhan minta. Akibatnya jiwa Anda kosong. Undanglah hadirat Tuhan. Izinkan dia masuk berdiam. Semua luka dibalut, semua sakit disembuhkan. Anda punya jiwa baru yang isinya roh kudus. So di tahun 2024 ini baru bisa menjadi tahun signifikan. Kalau Anda traveling light enteng perjalanannya. Jangan kebanyakan barang yang dibawa, belum sempat baca juga, gak sempat main semua. So jika di dalam 2024 ini kamu membahas segala macam jong dalam hatimu, maka gak mungkin lah ada tempat lagi untuk new, new doors. Gak ada lagi tempat untuk peluang baru masuk sama sekali. So Ibrani 12 ayat yang kedua. Ayo kita lakukan dengan mata tertuju pada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kesempurnaan hanya ada di dalam iman dalam Kristus. Yang dengan abaikan kehinaan, tekun Yesus pikul salib. Dia mau lihat Anda, Jolly, Mary, Wawa, Catherine, Pak Minto, Mega, Laura. Dia mau lihat Ibu Flo, dia mau lihat Pak Bagus, dia mau lihat Levi, dia mau lihat Andrew, dia mau lihat Danny, dia mau lihat Dominic satu persatu. Dengan tekun melihat kalian sempurna di dalam Kristus. Dan dia lihat kita duduk di sebelah kanan Allah semua. Tempat otoritas deh. Dan ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan. Jadi kalau anda dibantah-bantah tekun lihat ke Yesus. Dengan muka kayak gunung batu yang keras. Dan gak usah pusing, jangan lemah, jangan putus asa, karena dalam pergumulanmu pergumulanmu dibantah sama orang, diterang sama orang, kan belum saya berdarah, kayak Yesus. Oke, okay? dengan cara Anda fokus kepada Tuhan. Nah, kita lihat di Mazmur 24, untuk Anda ngalami pintu gerbang baru ya, satu. Saya belajar dari Daud. Karena Mas Maw 24 itu benar-benar 2024 ini. Oke, okay. benar-benar pintu gerbang dibuka soalnya. Kalau 2023 itu Mas Maw 23. Banyak lembah-lembah lembah, -lembah kekelaman, banyak mengalami banyak kematian, susah problem. Wah, well, kalau Anda hidup dengan mata tertuju pada gembala agungmu, Anda nggak akan goyah. Karena toh gak ada tongkatnya dia ada ada, ada beserta kita. Berarti dia hanya dekat sama kita. Di Mazmur 34 ayat 19. Oh, Tuhan dekat sama orang yang hancur hatinya. Remuk jiwanya. Patah hatinya. Jadi jangan lagi susah cari orang kabur ke alkohol, rokok, Netflix, pornografi. Buat apa? Nggak akan ngilang. Ngilang rasa nggak enak. Tapi nggak hilang masalahnya loh. Anda tetap harus hadapi. So, Tuhan berbicara tentang pintu-pintu dari Mazmur 24. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Tuhanlah yang empunya dunia serta yang diam di dalamnya. Dan Anda ngerti kan kenapa Yesus berkata karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Dia korbankan anaknya yang tunggal. Para siapa percaya tidak akan binasa. Kenapa? Karena dunia dan yang diam di dalamnya miliknya dia. Gak bisa, enak aja setan ngancurin, bikin bunuh diri, bukan gila, bikin skizofrenik, bikin sombong, bikin apa pembunuh. Enak aja bunuh-bunuhin orang kayak, kayak bunuh cicak. Gak bisa seperti itu. Oke. Okay. Dan ke, dan keadilan pasti ditegakkan ya. Karena Tuhan empunya bumi serta segala isinya. Jadi gak ada orang kaya dong ya. Yang kaya Tuhan dong ya. Kan bumi sama isinya milik Tuhan. Yang ada pengelola pengurus harta Tuhan yang dapat dipercaya, tapi orang kaya nggak ada. Yang kaya ya Tuhan betul, dok? karena harta itu bukan milik Anda, milik Tuhan. Saya suka waktu Mami saya meninggal, eh, hamba Tuhan yang diundang itu temennya Papa Mama saya, dan dia nyanyi lagu yang lama sekali. Okay. Lagunya ku tak membawa. Apapun juga, jadi waktu kita mati itu kita tuh nggak bawa apa-apa loh. Semua uang yang jadi rebutan wasiat, yang jadi rebutan kakak adik, berebutan bunuh-bunuhan, suami istri cerai, segala macam. Ternyata Tuhan berkata, loh kamu tuh kalau mati nggak bawa apa-apa loh. Karena akar segala kejahatan cinta u, uh, uang. Sotato Timotius 6 menjelaskan ini. Oke, okay, jadi bodoh kalau kita rebutan sesuatu yang nggak kekal. Makanya saya ajarin di sesi EHS. Kamu kalau masuk rumahmu ya, ambil post-it tuh, okay. Warna orange, warna pink, atau warna hijau lime, hijau menyala, you know? Nah, warna hijau itu kan lambang kehidupan ya. Ada hidup, ada klorofilnya. Semua yang ada gambarnya di tembok atau di meja, okay, yang namanya tertulis "barang apapun, benda apapun, makhluk apapun". Kalau sifatnya kekal, tempel kekal, ijo, 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 tuh, berarti lambang kehidupan. Kalau barang mati, nggak ada nyawa, tulis "tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal". Tidak kekal. TV tempel. Okay, walaupun nonton film sepak bola keren tuh Madrid tuh. Tempel nggak kekal. Lampu nggak kekal. Lampu kristal yang gede yang gak keruan tuh. kursi sofa yang harganya ratusan juta tidak kekal. Tempat tidur tidak kekal. Mobil merek Jerman semua tempel. Nggak kekal, nggak kekal, nggak kekal, kekal. Anda kemudian duduk. Sebetulnya yang kalau Anda lihat yang kekal itu yang mana? Foto orang tua, foto suami, foto istri, foto anak, cucu, mbak-mbak, supir, tukang kebun, siapa lagi? Ob, betul kan? Itu punya nyawa semua loh. Coba Anda perhatikan. Yang gak kekal, Anda lap-lap, memang harus dilap, memang harus dibersihin, debu gak boleh nempel tapi tidak dicintai. Saya pernah punya saudara ya, itu tertutup sekali orang ya. Satu hari kita masuk pasti di keluar kota, karena masih dibersihin kan. Kita lihat ada satu rak lemari, isinya tuh lemari lampunya nonstop 24 jam nyala terus loh. Itu isinya mata-mata lensa kamera. Oke. Okay. Terus satu lagi uh, lemari lemari oh, kamar kamar kecil isi itu AC nyala terus itu barang-barang dia dan dilapin suatu hari saya masuk dia ada di ada di ada di rumahnya terus gue buka aja gitu loh harinya. wah ngamuk loh terus saya bilang itu anakmu istrimu tuh sukanya belanja di luar loh mereka tuh pada ngeluh sama saya nggak pernah diajak ngomong Papi itu pendiam, tapi melampiaskan diamnya itu ke moles kaca lensa kamera, kayak dilapin, tes temperaturnya. Satu lagi ikan, ikan. Kayak mau mahal-mahal semuanya. Tapi anaknya nggak pernah nggak boleh pakai kameranya, nggak diajarin pakai kamera, sama sekali. Satu lagi hobinya dia ngumpulin jam tangan mahal. Sampai anaknya berkata. Kayaknya papi ya, itu lebih cinta barang ya. Daripada kita ya. Nah yang bisa komentar itu yang punya nyawa loh. Yang gak punya nyawa gak pernah komentar loh. So saya bagikan ini. Di Bali. Minggu lalu. Satu anak yang baru bertobat. Sepanjang saya ngajarin. Dan saya tempel kekal. Kekal gak kekal. Nangis terus. Karena sebelum dia datang ke, ke kelas belajar EHS. Dia habis ribut, ras mulut dengan mamanya. Yang jarang ketemu tapi sekarang karena pertobatan mulai tinggal sama sama. Mulai tinggal satu kos. Ini yang yang lebih yang luar biasanya. Eh? Dia nangis terus. Malam setelah selesai, dia snack sebentar, minta dianterin di mana maminya tinggal ternyata di hari itu maminya itu nganterin anak jemaat kami yang yang udah deket sama dia motornya di truk dan dia bisa malaikat Tuhan bisa jaga dia tangannya itu bisa nahan motornya sehingga motornya nggak jatuh tapi dia tolong pakai badannya dia dan anak kecilnya berdiri aja di samping motornya nggak jatuh sama sekali nggak ada cacat dianya yang luka di, di, per, di sikunya. Terus dia bilang Hebat ya Untung selamat loh anak itu Nyawanya Untung gak ada yang kecelakaan gak ada yang luka So Itu terjadi Setelah perang mulut sama putranya Gara-gara barang gara-gara baju Terus saya tanya kenapa kok kamu nangis terus Apa yang kau rasakan Dia itu oh, Barang gak kekal kok sampai maki-maki Ke mami saya sendiri pada mami kan nyawanya kan disayang Tuhan ditebus Tuhan kenapa kok aku maki-maki Baju kok aku perdebatkan terus terus tadi Apostel juga ngajar pada mamiku lagi luka loh. pulang tuh berdarah ke baret aku mudahin aja nah terus di tengah kepelajaran itu saya utus uh, tim leadership saya coba mampir ke kosnya dia deh lihat memang bengkak merah tapi dia nggak mau ke dokter sebenarnya aku aman aku aman so besoknya dia minta maaf maminya nggak bisa hadir di kelas tapi yang bagusnya maminya bersaksi anakku tuh datang malam-malam selonjor di kakiku nangis minta maaf sumur hidup apa nggak ada anak minta maaf nggak ada suami minta maaf nggak ada orang minta maaf ini pertama kali saya percaya roh kudus ada di anak. Nah selama itu maminya tutup pintu hatinya. Gak pernah dia mau buka buat siapapun, dia gak mau mencintai siapapun, terlalu sakit hidupnya. Tapi malam hari itu dia kaget termangu-mangu kaget. Yang dia kagetin apa? Kok mau minta maaf sampai selonjor di kaki dia? Nah, anda kalau buka pintu, peluang-peluang ini akan terjadi loh. Hubungan-hubungan yang udah mati akan dibuang, dibuka, Tuhan buka pintu baru untuk hubungan-hubungan yang baik. Tapi jangan dipaksa. Kalau Tuhan yang bekerja indah. Kayak lihat di sini. Supaya pintu dibuka ya. Ayat 2. Ingat ya, Tuhan itu yang punya langit, bumi dan isinya, dunia serta isinya di dalamnya. Dia yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai. Ingat ya semua alam semesta bikinan dia punyanya dia. Siapa dan punya Tuhan kayak begini. Siapa bisa naik ke atas gunung Tuhan. Siapa yang boleh berdiri di tempat Allah yang maha dahsyat seperti ini. Dan kudus. Tidak ada cacat. Tidak ada coreng. Tidak ada flek, Tidak ada kerut. Uh, mulia sempurna total. Siapa manusia berdosa layak naik ke tempat ini? Ayat 4, Tuhan kasih jawabannya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Buat anak ini yang bungsu nggak main-main loh, gengsinya tinggi banget. Hidup mereka susah sekali, pada waktu mereka bertumbuh, lahir dari lahir itu susah sekali. Sampai anak-anaknya tinggalnya di panti. Karena maminya nggak mampu membiayai hidup. Papinya udah meninggal. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Dan tidak menyerahkan dirinya pada penipuan. Jangan main pura-pura, nipu loh. Dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang nyelamatin dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya. Ya, Allahnya Yakub, sela. Dan untuk Anda bisa mengalami dari orang berdosa, memiliki tangan yang bersih, yang gak, gak cari suap, gak jadi rentenir. Rentenir Kristen gak ada ya, itu bukan Kristen. Itu hatinya murni bersih, hanya buat Tuhan. Tidak menyerahkan diri pada bohong, penipuan, dusta. Dan gak bikin sumpah palsu. Itu orang yang terima berkat dari Tuhan. Bukan duit loh ini. Berkat ini hidup dan hidup berkelimpahan. Untuk bisa memiliki ayat 4. Anda akan dibawa masuk ke lewat padang gurun. Itu yang Allah cobai dalam kehidupannya Yesus. Matius 4, Lukas 4. Dipenuhi roh kudus, roh kudus bawa dia ke padang gurun. Setelah puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Iblis datang muka ke muka. Kalau engkau anak Allah, Ubah di batu jadi roti. Relevan kan dengan dunia. Lapar ya tadi roti dong. Tapi Yesus dengan tenang, kalem, tidak teriak-teriak. Ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Gak mungkin lah jadi orang Kristen gak haus dan lapar akan Tuhan gak mungkin. Orang frame, frame, Tuhan aja udah, udah haus dan lapar akan perkataan Tuhan kok. Bukan roti aja kok. Roti penting. Tapi gak ngidupin kau. Habis kenyang lapar lagi. Kenyang lapar lagi. Oke makanya ada gemuk. Habisnya lapar melulu. Coba kalau lagi lapar hm, aku mau pakai waktu ini untuk dengar Tuhan ngomong apa. Sehingga gak kasih nggak kasih puas nafsu daging dong. Habis itu ngukur kolesterol. Habis itu tinggi trigliseridnya ini apa? Berarti Anda hidup hanya untuk makan. Bukan makan untuk mempertahankan bisa hidup. Tapi hidup demi makan. Enggak hidup demi mendengar. Memberi perhatian kepada perkataan Allah Bapakmu yang bicara. Untuk bisa belajar dekat dengan Tuhan. Untuk mendengar Tuhan. di ke padang gurun. Itu kok tujuannya padang gurun. Enggak menakutkan kok. Untuk mendengar Tuhan. Di tempat yang solitary, sepi. Enggak ada orang, hanya engkau dan Tuhan. Bahkan kalau belum biasa berkencan sama Tuhan, satu intim dengan Tuhan ya aneh dong. Mesti belajar tempatnya Tuhan maunya di tempat yang sunyi. Namanya padang gurun istilahnya. So kenapa kok kita lewati berulang kali masa padang gurun? Musa masuk padang gurun 40 tahun. Abraham 25 tahun di padang gurun. Daud ke padang gurun. Yohanes Pembaptis, wow, jelas ke padang gurun. Yesus ke padang gurun ya kita ke padang gurun untuk pemurnian yang murni hatinya. Untuk mengalami pendekatan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah. Sehingga karena perjumpaan bergaul dengan Allah jadi serupa Allah. Makanya punya hati yang layak naik ke gunung Tuhan. Bukan karena berbuat baik, berkorban banyak, bukan. Tujuan berada di padang gurun bukan supaya dipersulit, tapi inilah tempat perjumpaan ilahi pribadi Anda dengan Tuhan. Karena Tuhan membuat dirinya nyata, seperti dia ketemu Yakub di Sungai Yabok dan Yakub ditransformasi loh namanya Israel. Baru punya anak Yusuf. Makanya Yusuf berbeda karakternya sama ke 10 kakaknya dari empat macam istri tuh dan belajar hidup berdiam di dalam Tuhan. Seperti Tuhan berdiam di dalam kita. Ini namanya abiding life. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah dalam aku, tetap tinggallah dalam aku, aku tetap diam dalam kau. Firmanku dalam aku, aku dalam firmanku di dalam aku, firmanku di dalam kamu. Baru dah tuh. kehidupan baru masuk dalam hidup kita. Dan Yesus di padang gurun setelah puasa 40 hari tanpa makan dan minum tetapi dipenuhi, dikenyangkan, dipuaskan dengan pribadi Roh Kudus. Oke, okay. iblis kalah ronda satu. Dan Yesus dipenuhi Roh Kudus dan penuh kuat kuasa Roh Kudus melayani pekerjaan bapaknya. Lukas 4 ayat 1 sampai 14 Anda baca ya. Dan Lukas 2 ayat 49. Nah, by, by, the way, sebelum Yesus dibawa ke padang gurun diuji sama iblis oleh Roh Kudus loh yang bawa. Dia disembunyikan 30 tahun ya. Dia belajar bangun hubungan sama bapaknya di surga dalam tubuh manusia yang penuh dosa. Tubuh dosa, tubuh, tubuhnya Yesus penuh dosa loh. Kalau enggak percobaan di badan gurun bohong. Dia ada nafsu. Dia ada gairah. Dia ada nafsu jahat. Kan pakai tubuh dosa. Kalau enggak dia enggak layak dicambuk. Enggak layak dipaku. Nyawanya tidak berdosa. Darahnya enggak ada dosa. Rohnya roh Allah. Oke. Okay. Di Lukas 2 49. Jawabnya kepada mereka. Dan suatu hari dia dicari oleh murid-muridnya. Dan dia bertanya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Nah, semenjak dia dipenuhi roh kudus dan penuh kuat kuasa roh kudus, 100 dia bisa tenang menjawab, Masa kamu nggak tahu sih? Aku ada di bumi untuk melakukan pekerjaan Bapakku. Agenda aku Bapakku, bukan agenda aku pribadi. So padang gurun adalah persiapan untuk ayat 7. Angkatlah kepalamu. Hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu. Hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk raja kemuliaan. Tidak ada peluang baru. Tanpa raja kemuliaan masuk lebih, lebih dulu. Pintu baru dibuka setelah raja kemuliaan siap masuk dan diizinkan kita masuk. Kalau dulu dosa, kepahitan, negatif, emosi, harta, busuk, kalah, kanker, buang, Anda juga sakit, izinkan sekarang raja kemuliaan masuk. Siapa itu raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Apapun belenggu setan, apapun manusia, daging yang mendominasi hidupmu sampai kau gak bahagia sombong, arogan, narsistik, mau menang terus. Gak mau kalah, mau buktikan pembuktian, pembuktian, performance oriented. Itu semua diperangi sama Tuhan sampai kau bisa kuat menawan pikiranmu. Dan Anda bisa hidup dalam ketaatan dan menghancurkan segala kedurhakaan dalam dirimu loh. Ayat 9, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Jadi ini kan kepala kan ya, Pintu kedua punya kepala. Jadi orang sombong kan. Terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad keras-keras kepala. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapa itu dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Ialah Raja Kemuliaan. Dan firman Tuhan Yesus kepada jemaat Philadelphia. Di Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Okay. Kalau Allah udah perintah angkat kepalamu, ayo pintu-pintu gerbang, -pintu ayo, aku mau buka karena aku mau masuk. Lihat nih, ayo tiga 7 ngomong apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia ini jemaat yang bagus nih. Inilah Firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kuncinya Daud, pemerintahan Daud, kuncinya ada di tangan Yesus Kristus. Kalau dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Nggak ada yang bisa menutup satu dua kali loh ya. Apabila ia tutup, ngedak yang bisa buka. Karena dia pegang kunci. Sekarang Tuhan berkata apa? Angkat kepala. Hai pintu-pintu gerbang. Jadi dia mau buka, kuncinya udah siap nih diputerin ya. Dia ada anak kunci. Aku tahu kok segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu. Anda lihat gak tulisan pintunya biru tuh? Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun kau karena menuruti firmanku. Karena abiding in me. Kau tidak sangkal nama aku. Aku akan buka pintu. Pintu-pintu yang lama yang mesti dibersihin dan ditutup. jadi dibuka-buka lagi dah. Tuhan mau buka pintu baru. Hubungan-hubungan yang rusak akan diperbarui. Kehidupan yang kotor akan dibersihkan. Nah pintu yang membuka pewahyuan yang dibuka untuk waktu yang ditentukan Tuhan. Tuhan bikin janji loh dan dia set janji-janji. Eh tanggal-tanggal sekian, bulan sekian aku mau ketemu kamu loh. Itu kalender Ibrani basically isinya itu. Untuk dia terima persembahanmu, korban dan membawa tuayannya. Kisah para Rasul 10. Kita belajar tentang Rasul Petrus. Pintu yang bikin dia ketutup cuma satu bagi pelanan dia pola pikir yang salah. Rasul Petrus mentaati perintah Tuhan. Yang susah dan membuat langkah iman dan pintu penginjilan susah. Tapi membuat langkah iman terjadi dan pintu penginjilan ke bangsa non-Yahudi terbuka. Dan bangsa non-Yahudi dapat diterima dalam tubuh Kristus. Yaitu gereja Tuhan. Nah, Anda mesti baca ya. Eh, anda mesti belajar sendiri di rumah sesudah ini. Bagi Anda yang masuk dalam pelayanan, yang gak kemana-mana pelayanannya, mentok. Anda gak berkembang, gak semakin terkenal. Anda terbatas. Ayo, baca kisah para Rasul 10 29. Pasti tahun ini ada peluang baru. Tuhan buka pintu-pintu pelayanan. Ia berkata kepada mereka. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi? atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku gak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu panggil aku. Ini Paul Petrus ke rumahnya Cornelius orang Itali non Yahudi. Dan dia heran kok kenapa sih aku dijemput? Emangnya kenapa? Terus dia dapat penglihatan. Nah ini anda kalau dapat peng, dapat peluang baru biasanya Tuhan ngomong dulu. Amos 3 ayat 7 ya sebagai penutup. Enggak mungkin Tuhan melakukan eh, apapun sebelum dia bicara kepada hambanya nabinya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan enggak mungkin akan memberikan peluang besar bagi bangsa non-Yahudi untuk terima keselamatan. Tanpa lebih dulu ngomong ke hambanya, so Tuhan ngomong ke hambanya Petrus, dia dapat penglihatan dari lahir langit ada kain putih naik turun naik turun isinya binatang haram semua haram bagi orang Yahudi binatang terlarang nggak kosher. Tapi karena Tuhan patahkan pintu gerbang tembaga yang keras di pikiran Yahudinya Petrus, Dan remok Petrus kebuka hatinya, oke 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 oke, walaupun melawan Yahudi tradisi aku akan pergi. Menuju orang-orang Itali ini. Dan hari itu Sir Cornelius ada orang pertama. Yang mengizinkan hadirat Tuhan roh kudus. Dicurahkan di seluruh satu rumah atau istana. Orang non Yahudi. Injil buat keselamatan jiwa-jiwa di seluruh dunia. Tidak ada perbedaan. Oke kita lanjutkan lagi di hari Rabu. Mari kita berdoa supaya Anda mendapat pencerahan. Kalau Allah buka pintu untuk Injil. Enggak ada manusia bisa tutup. Walaupun orang yang dipakai itu keras kepala gitu loh. Tuhan bisa jebulin pintu-pintu tembaga keras itu. Ini tahunnya. Sehingga Anda akan naik bukan turun. Anda jadi kepala bukan ekor. Bapak Surgawi terima kasih. Kau terus berbicara pada kami. Kau masih belum selesai dengan kami. Kau masih bekerja dengan kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bahwa kau Allah yang tidak pernah nyerah sama kami. Ketidak ada orang yang dipanggil oleh engkau untuk hidup sial Tuhan. 2024 bukan tahun yang sial. Karena di dalam engkau tidak ada kecelakaan, tidak ada sial. Yang ada hanya lipat ganda pertambahan hidup dan hidup berkelimpahan. Kau Allah yang ahli memberi hidup bukan urusan kematian. Di dalam kau tidak ada kematian karena kau bangkit dari mati. So, aku berdoa Tuhan buat umatmu merenungkan firman ini. Supaya pintu-pintu tembaga yang ditutup karena negatif isu. bisa kau terobos dan buka Tuhan. Aku minta kuasa kebangkitanmu bekerja. Melalui ketaatan mau mendengar dan mengizinkan Tuhan. Itu aja Tuhan bebas melakukan mujizatnya. 2024 tahun kemerdekaan kita. Gitu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai kita jumpa. Anda saya undang semua yang bergabung di babes saat ini. Bisa berjumpa dengan kami semua di Hotel Trans Resort jam 2 siang Sabtu ini. Sampai jam 4 ikut ibadah bersama kami. Mari duduk bersama kami. Dengarkan firman yang membuat Anda mengalami terobosan ekonomi di 2024. Sampai jumpa nanti di Trans Resort dan kita bertemu lanjutan babes tadi ini hari rebo jam 5 sampai jam 6 WIB atau jam 6 sampai jam 7 WITA. Tuhan berkat